Sebelumnya nama kamu siapa? Video kali ini kita lagi di Cafe The Star, yang mana kali ini kita makan, makanan kita agak berkelas gitu ya, kita makan cafe gitu ya. Jadi hari ini saya tadi pesannya nih kopi ngapa itu? Sapi black pepper. Nih, yang ini ada minuman jeruk. Ini yang ini ada saus kuah apa nih? Sayur wortel sama bunga kol gitu. Oke, kawan, nih dia. Tadi rencana saya tidak mau ngonten ya, kawan. Jadi ya udahlah. Mendingan enggak ada kegiatan di Rikos, ya udah saya coba makan di kafe. Kita coba review makan di kafe itu. Apakah sesuai dengan harganya, enaknya, atau cuman hanya kita bayar tempatnya aja, oke? Okay? Ini review asli ya. Sebelum kita review, tapi kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Kita coba ya, kawan. Ya, saus black pepper-nya terasa enggak, kawan? Ini potongan sapinya cuma ada 5 biji potong kecil. Mungkin karena sapi mahal ya. Ini kita coba ya. Ini saus gitu dah, kuah gitu. Kawan-kawan di rumah jangan lupa terus makan, jaga kesehatan. Selalu jaga kesehatan ya. Beginilah keadaan kita ya, kawan. Jadi kalau pertama ya barangkali masih YouTuber pemula, vlogger, jadi ginilah kalau kamera makan sendiri gitu. Aku coba ya. Tadi udah aku minum juga. Ini udah enak itu. Saya ini di atas kafe ya, kan, di atas itu. Jadi ya udahlah. Ini enak loh, sumpah. Tadi ada kakak-kakak lihat lagi, kawan, berhenti lihat aku makan. Di kafe ini kasar sepi. Kak, kakaknya udah nengok kawan dari tadi lagi udah nengok. Hai. Kamu, aku pernah lihat kamu rasanya. Kamu YouTuber yang makan-makan itu kan? Pak. Ya saya lagi makan ya kak. Lagi ada ini. Kamu lagi ada kamera. YouTuber apa? Entertainment tuh ya? Ya. Kok tahu? Wajah kamu tuh gak asing, aku sering lihat YouTube kamu loh, aku subscribe loh. Serius lah, Kak Minsa terharu aku nih. Beneran, aku subscribe dia loh, guys. Aduh. Ternyata gak nyangka ya ketemu di sini, kita makan di sini, aku makan di sebelah loh. Tadi aku tengok-tengok kamu dari sana. Serius? Iya. Iya guys, aku kira tadi siapa lah gitu ya. Aku kira tadi siapa. Enak ya, dan enak. Enak banget? Enak. Boleh aku cicip ini kuahnya? Cicip ya, sikit aja. Gak boleh gitu. Kayak mana nih? Kamu sendiri? Ya juga, baru kali ini sih kak. Emang enak? Aku juga baru kali ini, juga pengen coba-coba juga pemandangan. Ini enak banget. Iya. Ini enak? Enak, cuman rasa tomyam. Rasa apa? Cuman tomyam. Tomyamnya banyak sayur ya. Isinya juga gak apa. Jadi beli aja yang review ya. Aku boleh gabung disini gak guys sama dia? Boleh? Karena udah bilang subscriber ya udahlah nggak apa-apa lah ya. Karena aku subscriber kita. Aku nonton terus loh. Yang aku tonton tuh yang sering aku tonton itu yang makan Cheetos. Cheetato atau Cheetos? Cheetos. Terus kamu makan raun-raun Pekanbaru. Itulah pokoknya judulnya. Raun-raun Pekanbaru. Lupa aku. Terus aku juga nonton kamu yang telur gulung ya. Habis itu churros. Pokoknya banyak deh yang aku tonton tentang kamu.
guys. Oh iya, maaf. Ternyata dia tahu tentang aku. Makasih ya, Kak. Maaf. Sebelumnya nama kamu siapa? Randi. Oh, Randi. Kenapa boleh? Boleh. Randi. Ya, siapa nih? Yuna. Ini manggil kakak atau ante ini sebenarnya nih. Randi umurnya berapa? 27. Oh, 27 tahun. Berarti aku umur udah kepala 3, guys. Berarti kamu manggil kakak ya. Ante lah ya. Boleh. Kan ganti ya. Ibu pun juga boleh. Nanti judul kita bikin ya, guys. Judul kita bikin aja. Tadi rencananya judulnya mau review makanan. Kalau enggak kita judul disamperin nanti ante cantik gitu ya. Oh no. Ya. Oh iya guys, jangan lupa aku juga kebetulan bikin YouTube. Bikin tolong punya YouTube juga. Kamu bantu juga subscribe aku. Oh. Ya. Nah, oh. Kamu. Oke. Okay. Kalian tolong menolong kita. Aku juga tentang makan-makan gitu. Punya YouTube juga? Makan-makan juga. Hmm. Kebetulan lah ya ketemu di sini ya. Iya, emang aku juga kebetulan pengen makan di sini juga, mau ngonten juga. Cuma nah, kebetulan terus? Ketemu sama siapa tadi? Randi. Iya. Oh ya udah, bareng Randi aja dulu. Jadi apa nama YouTube-nya? Nampak sama Randinya kayak enak kan. Apa nama YouTube-nya? Yurna Kalista. Yurna Kalista. Yurna Kalista ya. Yurna Kalista. Yurna Kalista. Jangan lupa ya like, comment, dan subscribe juga. Meskipun dia baru datang di sini, baru ketemu jangan lupa like, comment, dan subscribe juga ya, kawan. Enggak apa ya Randi ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sini aja. Jangan buru-buru, punya kakak belum datang. Nanti habis Randi tinggal ingat kakak lagi. Enggak. Tadi rencananya aku mau review makanan, karena kakak udah datang sini, punya YouTube juga. Yaudah aku review kakak aja ya. YouTube Randi aja lah. Ya aku review kakaknya, yang aku review, bukan makanannya yang aku review gitu. Dengan senang hati, ya. Oke, okay, kita mana tahu ke depannya mau ngonten lagi, bisa kak? Bisa. Kawan-kawan? Senang hati. Kalau yang komen di bawah ya, kalau kalian mau ngonten lagi sama kakak ini. Tolong komen di bawah. Boleh kah? Atau boleh? Boleh dong. Boleh kalau misalnya Randi nanti untuk ke depan Randi masuk konten kakak ya. Boleh. 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 Nanti kalau konten di YouTube kakak maunya enggak di luar, di rumah kakak biar lebih romantis kita. Ini kalau gini enggak enak kan ya? Sumpah. Enggak apa-apa, kakak enggak gigit kok. Tenang aja. Ini enggak gigit. Itu yang menu kakak. Kak, di sini aja lah, Kak. Iya, boleh kan? Iya. Kebetulan ada teman nih. Ya, makasih ya, Kak. Makasih ya, Kak. Maaf ya, Kak, lagi ngonten. Randi, bentar ya, Kakak ambil minum kakak di situ ya. Oke. Okay. Sama teman kakak di situ. Sama teman itu? Iya. Pantasan. Tadi ngapalah lihat-lihat nih, kata Kak. Cuman rasa-rasa gak asing wajah Randi nih, karena kan sering ngeliat dia gitu kan. Kebetulan juga dia tuh kan orang Pekanbaru. Jadi kalau kita lihat konten, bagusnya orang-orang yang di sekitar kita dulu yang kita lihat. Kebetulan dia Pekanbaru, ya udah aku liatin terus deh YouTube dia gitu kan. Yeah. Makasih, dan motivasi Kak. Buat aku juga. Makasih ya. Oke, duduk aja sini ya. Kami minum dulu ya, bentar, okay. Ya. Boleh? Boleh. Kak boleh gabung sini ya? Boleh. Gak nyesal kan? Enggak. Ante kan atau kakak deh? Tante ya. Ante ya, oke. Okay. Gak ngerepotin kan? Iya, gak apa. Jadi... Maaf ya guys, aku mengganggu Randi makan di sini. Boleh ya? Boleh guys, boleh ya guys. Enak kali. Maaf ya guys, ini kakaknya datang ke sini jadinya. Jadi teman kakak enggak bawa sendiri? Oh, enggak apa-apa. Enggak apa. Jangan jadi... digabungin. Enggak apa-apa, dia di sana aja guys, enggak apa-apa. Enggak apa. Aku mau berbincang-bincang sama si Randi karena kebetulan pertama kali ketemu dia, gitu kan. Aku pengen tahu jati diri dia tuh seperti apa, asing enggak anaknya? Ya Allah. Benar? Aku yang dekat jadinya kan. Entah kenapa hari ini malam ini aku mau ngonten gitu kan, tiba-tiba nah, ada yang datang gitu. Ini rezeki atau musibah aku nggak tahu. Tadi makan apa itu? Makan apa? Sapi lada hitam. Oh, ini aku makan. Karena aku kak udah biasa makan ayam gitu, coba ini. Oh iya. Kalau aku ayam geprek, aku suka yang pecah-pecah, aku suka yang pedas makan tuh. Ayam geprek ya. Dikit nih cabenya nih, tapi nggak apa lah ya guys. Randi, maaf ya kakak kebanyakan ngomong di sini. Gak apa-apa, slow. Randi orangnya baik loh. Iya. Baik, baik loh gitu ya. Benar nggak? Kok giginya rapat baiknya? Oh ya, ini coba lagi enak tadi kan? Enak kan? Udah dicoba guys. Tadi udah coba ini. Udah. Ini kakak makan dulu nanti. Udah kok, udah coba kak. Udah. Bentar ya Randi, cuci tangan dulu ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Kakaknya lagi jangan. Jadi kalau kalian selanjutnya mau ngonten sama kakak ini, tadi dia mau ngajak kita ke rumahnya. Apa kalau kalian setuju kita ke rumahnya ngonten? Ya udah, like, comment, dan subscribe. Apa nama channel kakak?
Yurna Kalista. Nah, Yurna Kalista. Nanti kita makan di rumahnya atau kita obrak-abrik rumah beliau ya. Atau kita obrak-abrik rumah beliau ya. Mari makan, Andi. Iya, mari makan, Kak. Aku nervous jadinya, Kak, serius. Kalau Kakak senang banget ketemu Andi hari ini, kebetulan gitu kan, kebetulan. Kebetulan? Ternyata Randinya asik sih kalau menurut aku ya, guys. Tolong Randi awas. Ini muka ditutupin. Randinya asik orangnya, guys. Walaupun sebenarnya ini pertama kali ketemu sama dia. Ya, untuk sekarang sih asik sih, tapi enggak tahu ya, tengok wajahnya dulu. Takutnya dia terganggu dengan datangnya aku, guys. Aduh. Sebenarnya aku terganggu sebenarnya. Tapi ya udahlah, guys. Udah lanjut. Beliau udah tahu tentang aku juga tadi, udah lihat. Ya udah. Aku lah cigo-cigo dari sana tadi, ya. Udah cigo-cigo. Kayaknya dengan bentuk rambut dia itu kan. Nah, bentuknya khas banget kan? Iya. Beda sama yang lain. Hitam dia itu kan gitu. Apa enggak biar kayak gitu ya? Ini gimana rasanya? Kan tapi konten makan juga, YouTuber makan. Gimana rasanya? Awalnya, tapi sekarang aku menemani Randi aja ya. Ini makanannya enak, sambalnya pedes. Cuman dikit, guys. Aku tuh suka makan banyak. Kalau kayak gini bukan porsi aku, kayaknya kurang. Ini mah badan aku besar gini kan? Iya ya. Op. Tutup ya. Oke. Tadi enggak apa-apa dah habis tuh. Apa? Kan nambah. Enggak kayaknya. Karena udah kenyang. Karena nemenin Kakak aja lagi kayaknya. Oke, guys. Oke, guys, gitu kan. Kakak mau ngomong apa lagi nih? Guys, ya. Jangan suruh Randi pulang dulu ya. Temannya aku makan dulu ya. Karena aku udah capek-capek ketemu Randi di sini nih. Gak pernah-pernahnya ketemu dia, kebetulan banget kan. Mukjizat apa gitu kan. Jadi Randi, jangan pulang dulu ya, selesai makan ya. Temanin Kakak sampai selesai. Aduh, banyak nasi ya, guys, masih banyak. Aduh. Temannya Randi ya, boleh okay. Ya? Boleh, boleh. Tenang boleh. Ya, guys, aku bukan tante-tante penggoda. Tenang aja. Tapi kalau aku tergoda juga gak apa-apa, guys. Aku juga tergoda juga. Randi minta ya. Oh, iya, silakan. Silakan. Boleh kan? Boleh. Boleh ya, guys? Kita tuh kalau biar lebih dekat itu, walaupun sebenarnya sok dekat, sok kenal hari ini, tapi biar lebih dekat tuh makan tuh sepiring berdua. Iya, kapan-kapan sepiring berdua ya. Oke. Okay. Coba lihat, aku keringat bukan karena makan, tapi karena beliau datang, baru aku keringat. Seharusnya aku yang keringatan, guys. Bukan dia. Salah ini orangnya. Jadi ante, iya, ini, nak. Iya nak. Teman-teman, memang untuk konten gitu. Awalnya pengen bikin konten karena kan di sini view-nya bagus, iya, gitu kan, enggak terlalu rame. Cuman ya gitu lah, untuk menenangkan pikiran juga enak di sini, nengok-nengok orang lewat gitu kan. Ketemu Randi. Kayaknya jodoh kita ya. Kita jodoh untuk konten lagi. Besok mampir ya Randi ya, konten, ke konten Kakak ya. Boleh. Di rumah Kakak ya. Nanti Kakak nanti. Oh iya, kita tukar nomor WA dulu boleh? Boleh. Eh, pede kali ya. Iya, boleh, tapi nanti aja lah ya. Pede aku kan. Aduh. Ya Allah, sok dekat sok kenal kali ya. Allah minta minta tak semua aku nih. Asalkan tengah malam yang diganggu ya. Ah, itu tahu. Tengah malam aku berubah. Ya. Dan, tadi udah banyak bicara closing. Closing di YouTube ya Randi. Sesuatu closing nih. Iya, closing. Oke, guys. Kami mau berbincang-bincang lebih dalam lagi. Kayaknya kalian enggak boleh terlampau tahu ya, karena ini agak intim. Ya, hanya kita berdua aja yang boleh ngobrol-ngobrol. Kita akhiri dulu ya, guys. Sampai di sini YouTube channel Randi. Jangan lupa bantu like, comment, and share-nya ya, guys. Dan YouTube-nya, Kak. Dan YouTube aku sekalian, Yurna Kalista. Makasih Randi selalu mengingatkan. Ini nih, suka aku nih kayak gini nih, ya, guys. Oke, okay, guys. Okay. Sampai di sini dulu, Randi. Okay. Ada lagi yang ingin dibicarakan? Gak ada. Oh, kok jadi kayak YouTube aku? Oke, okay, guys. Gak ada. Kami makan dulu ya, guys. Kenyataan. Kami mau tutupkan WA, IG, semuanya, ya. Keluarga aku yang nonton, ini bukan sinyal apa-apa ya. Nggak, tenang aja. Aduh, akan ku didik Randi dengan semaksimal mungkin. Oke, okay, sip. Didik ya, supaya nggak liar ya. Iya. Oke. Oke, next time. Dengan video kita selanjutnya, ya guys ya. Kalau kalian setuju, nanti kita konten berdua. Ke rumahnya Ante Cantik ini. Oke, okay, kita obrak-abrik rumahnya atau gimana nanti.
like, comment, dan subscribe ya. Tolong komen ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, bye.